Halo pembaca Opsi Media, jumpa lagi di video teknoshow.com bersama saya Ferry Des Aditya. Masih dengan pembahasan mengenai perangkat Asus Zenfone 6 with Intel Inside. Dan kali ini kita akan membahas fitur lock screen yang dihadirkan pada perangkat Zenfone 6 ini. Bisa Anda lihat pada perangkat Zenfone 6 ini, pada lock screen Anda dapat melihat beberapa informasi seperti what's next atau informasi lain serta shortcut-shortcut seperti untuk menjawab panggilan telepon, shortcut untuk kamera serta untuk message. Di sini untuk membuka lock screen ini Anda dapat menswipe-nya dengan jari Anda ke arah mana saja. Nah, untuk melakukan konfigurasi untuk lock screen, Anda bisa masuk ke menu, kemudian pilih setting, lalu cari menu lock screen. Menu lock screen ini berada pada area personal. Nah, berikut ini adalah tampilan dari menu lock screen. Di sini Anda dapat merubah bagaimana untuk membuka screen, di mana di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu menggunakan slide seperti yang saya gunakan saat ini, kemudian menggunakan face unlock, lalu pattern, pin, atau password. Nah, untuk face unlock, menu ini akan memanfaatkan pengenalan wajah sehingga hanya orang yang menggunakan smartphone ini yang dapat membuka smartphone ini. Kemudian terdapat juga pattern. Pattern ini adalah fitur untuk mengunci handphone yang umum digunakan pada berbagai smartphone saat ini. Di sini juga terdapat display atau tampilan yang berisi informasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti quick access untuk dapat memunculkan aplikasi di tampilan lock screen serta tampilan informasi dari what's next widget. Anda dapat menonaktifkannya dengan menswitch fitur tersebut ke menu off.